dari situ aja. Jadi bukan kita melarang untuk dia tidak boleh datang ke pemakaman. Tadi saya katakan gitu loh, ya kan, ketika masa hidup dia ambil, begitu udah meninggal dikasih kembali sama ibunya, kan nggak fair itu. Sudah, tadi sudah di BAP. Menurut keterangan dokter, luka dalam. Ya. Cuma memang tidak mau divisum ya sama keluarga. Jadi paling hanya nanti visum luar aja. Tapi untuk di otopsi, enggak. Ditolak. Dan itu sudah disepakati antara Mbak Karen dengan suaminya. Sementara tadi polisi sudah datang dan sudah foto karena harus menerima apa harus mendapatkan tanda tangan persetujuan tidak dilakukan otopsi. Ya, tadi polisi sudah datang. Sementara ini di Polres Jakarta Selatan. Keluarga saya tolong jangan bertatap muka sama saya. Saya nggak kesanggup. Kalau dari pihak keluarga sendiri sudah bertemu, Pak? Dengan Arya? Sudah. Kemarin saya sudah bertemu. Seperti yang tadi dikatakan Mbak Karen, ya wajar ya Mas ya dalam kondisi emosi. Akhirnya saya bilang sudah, Mas Arya dengan keluarga lebih baik jauh dari rumah duka ya, karena ya kita cuma menjaga jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Makanya kita hari ini kita koordinasi dengan pihak kepolisian, kita memastikan, dan ternyata kita sangat kaget, tidak ada LP apapun di Polsek dan tidak ada dibilang katanya penahanan dan sebagainya, ternyata tidak ada, dan ini yang kita sesalkan. Dan kami katakan tekad bulat bahwa kami akan melaporkan itu ke jalur hukum. Tidak wajarnya satu, dia anak kecil yang umur 6 atau 7 tahun bisa loncat di pagar yang setinggi itu. Itu kan rata-rata pagar apartemen balkonnya itu kan tinggi, ke saya aja biasa segini gitu. Apalagi ke anak kecil gitu. Terus kejadiannya malam. Kedua, dia tidak langsung ngasih tahu terhadap ibunya ada apa. Kan seperti itu. Itu kejanggalan-kejanggalannya. Kejadiannya itu malam, jam 9 sampai jam 10. Lalu itu malam hujan deras di daerah Fatmawati, itu hujan. Lalu anak ini keluar, masa iya sih orang tuanya tidak tahu anak ini di luar, atau sudah ada di jam 10 itu kan anak seharusnya sudah tidur. Tapi masih dibiarkan boleh main di balkon luar yang memang itu hujan. Ya saya tentunya manusia, saya langsung shock. Jadi dari baby itu dia di apartemen sampai besar. Pergi ke kolam renang juga, kadang-kadang dia naik lift sendiri pergi berenang di kolam renang, nggak masalah. Ini saya heran di umur mau menjelang 7 tahun, malah kejadiannya seperti ini. Tapi saya nggak mau judge aja, saya cuma cari keadilan aja. Saya nggak mau judge, tapi saya cari keadilan. Kejadiannya, kronologi kejadiannya aku nggak tahu. Tapi kalau bilang jatuh dari ketinggian, dengan kenyataan yang saat aku mandikan si adik, nggak sama. Kalau orang jatuh dari ketinggian tuh pasti hancur ya badannya. Ini enggak. Saat dimandikan tuh badan adik tuh utuh selayaknya orang tidur. Nah, baik dari tengkorak kepalanya, kaki tangannya utuh semua. Laporan selanjutnya kita melaporkan kejadian kemarin yang terjadi, yaitu meninggalnya anaknya Karen di salah satu apartemen lantai 6, yaitu di daerah Fatmawati. Dan barusan kita coba cek perkaranya apakah itu ada, kemarin ternyata tidak ada. Terus kita coba diskusi barusan, konsultasi dengan teman-teman penyidik, akhirnya kita mengambil langkah kita harus melaporkan karena ini ada yang menjanggal. Kematian ini menjanggal atau
tidak wajar. Seperti biasanya atau tidak wajar lah. Ya. Besok kami berencana untuk mengkomunikasikan Ibu Karen, mudah-mudahan sudah tidak apa lagi ya, terpukul lagi, tapi kita berikan waktu dan sebagainya untuk duduk bersama, sebenarnya kronologinya bagaimana. Nah, dari peristiwa ini saya kira nanti kita akan memastikan dari pihak kepolisian, karena ya, kepolisian yang memberitahu kepada Ibu Karen apa yang sedang terjadi, kronologi apa, apakah ayahnya pada saat itu ada di situ atau orang lain pada ada saat itu, lalu kemudian tanpa pengawasan anak dari lantai 6 bermain dan sebagainya. Kalau itu terbukti adalah merupakan kelalaian, maka itu ya kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia, itu bisa dikenakan tindak pidana di samping tindak pidana yang sebelumnya Sepa meninggal. Jadi dia bisa dikenakan pasal berlapis. Saya kira kalau misalnya unsurnya terpenuhi, sekali lagi ya, tentukan praduga tak bersalah ya. Jadi kalau unsurnya terpenuhi ada kelalaian mengakibatkan Sepa meninggal dunia, maka itu tindak pidana bisa diancam di atas 5 tahun. Jadi kalau misalnya di situ apakah ayahnya ya, saya mendengar ayahnya lagi kerja dan sebagainya, jadi akhirnya tanpa pengawasan dan sebagainya, kalau itu terbukti yang direkomendasikan atau dicatat oleh pihak penyidik, saya kira sudah bisa dinyatakan itu adalah kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia. Walaupun kita merelakan kepergian Zevi, tapi keadilan, kita menuntut keadilan untuk cucu kak saya, anaknya Karen, yang kami tidak bisa bertemu selama 6 bulan. Itu suatu kejahatan yang luar biasa menurut saya. Saya bilang ini perbuatan yang sangat... memisahkan ibu dari seorang anak yang tidak berdaya, ya. Sudah memohon-mohon ingin ketemu, karena Karen tinggal sama saya, jadi saya tahu sekali prosesnya seperti apa. Sudah memohon ingin bertemu, berjumpa, dengan cara apapun sudah mengalah dengan luar biasa. Tapi sama sekali tidak dikasih akses. Ini menjadi penyebab atau menjadi kecurigaan dari keluarga, sehingga kita harus melakukan langkah hukum, yaitu melaporkan. Terutama di sini adalah siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Kan di situ ada suaminya, yaitu saudara Arya, atau ada siapa lagi nanti di situ. Termasuk misalnya yang punya apartemennya itu harus ikut bertanggung jawab, minimal diperiksa dulu. Menurut keterangan klien kami, yang punya apartemen ini yang dulu pernah dipermasalahkan, yaitu saudara Marsanda, yang pernah kami juga minta untuk klarifikasi apartemen itu, sampai hari ini kan tidak ada jawaban. Jawabannya ya hari ini nih, seperti ini gitu kan. Paling cuma di jidatnya tuh ada memar, hidung dia berdarah, telinga dia sama mulut dia udah hitam. Sama ada memar kalung di tangan sebelah kiri, lengan dia sebelah kiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.